Pemilu 2024 sudah di depan mata. Lebih dari 50% pemilih merupakan milenial dan Gen Z. Dengan sebagian di antaranya merupakan pemilih pemula. Lantas bagaimana pengetahuan mereka tentang pemilu? Dan apakah seluruh capres-cawapres populer di kalangan pemilih pemula? Kurang tahu. Iya. Kira-kira bulan apa tahun depan? Kira-kira aja. Bulan April. Ini siapa? Ganjar. Ini? Itu Prabowo. Anies. Aduh, abang nggak tahu politik sama sekali. Nggak tahu punya visi apa-apanya? Nggak tahu, belum baca. Ganjar sama Pak Mahmud, terus Anies sama Muhaimin, terus Prabowo sama Gibran Rakabuming. Mungkin 17 atau 18. Itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, itu Pak Anies. Pak Ganjar, kalau yang saya tahu tuh kayak buat nyelamatin tentang alam gitu. Capres dan juga cawapres di Pilpres 2024 ada berapa? Tiga orang. Ada tiga ya. Oke. Nanti kapan cawapres? Bulan Februari sih. Tapi kalau untuk berapa? Tanggalnya 14 apa 19 gitu. Oke. Baik. Ada siapa sama siapa cawapres? Pertama ada Anies Baswedan sama ini mau bisa dikat? Sama Anies Baswedan dengan boleh diket nggak gemeteran nggak ada yang jawab di belakang situ. Oke, Anies terus siapa lagi? Apa? Didi sama wakilnya. Wakilnya terus yang kedua siapa? Yang kedua Ganjar sama Mahfud. Yang ketiga Prabowo sama ya Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan. Sumpah itu nggak tahu, aku nggak tahu. Ini namanya Papa. Iya. Siapa sih dia? Lihat dulu dong sini. Oke, udah ya. Oke, ini. Bukan Kaisang itu. Pak Mu. Kusimin. Kusimin. Aku enggak mau, aduh, aku. Enggak ada juga ya. Oke. Ada Pak Anies dan Pak Ismin, Prabowo dan Gibran, Mas Gibran, dan satu lagi Ganjar dengan Mahmud MD. Dan Mahmud partai mana aja? Partai yang mendukung Ganjar dengan Mahmud. Ya. PDIP. PAN. Ya. Prabowo siapa aja, Pak? PSI. PSI. Iya. Terus siapa lagi, Mas? Gerindra. Tahun berapa dan tanggal berapa, Mas? Tahun 2024 tanggal 14 Februari. Ganjar. Itu Prabowo. Itu si Anies. Itu si Mahfud bukan sih? Gibran. Aduh, saya lupa namanya dia. Saya lupa.